Jumpa lagi. Slowly, slowly. Ini macam panjang sedikit, guys. Ombak rindu. Masih pokok kalau tidak hujan. Kalau hujan. Licin nih kan? Ya, kotor lagi keren. Ada tanda seru, artinya awas, awas dia bilang. Nah, burung apa tuh? Wih, burung apa tuh? Burung elang lah. Gagak kalang. Oh, ada bunda diangkat, astaga. So, kita jumpa lagi gravel, guys. Ini adalah kawasan tanah runtuh di hadapan kita. Ina, tuh dah burung. Anak, anu apa tuh, kupu-kupu, nah kupu-kupu banyak. Slow dia, berhenti dulu, berhenti dulu dia. Oke, dia. So, tengok kamu, ini ada rama-rama yang banyak. Sekejap dia, belum lagi. Guys, tadi saya berhenti sebab ambil gambar rama-rama. Kupu-kupu saya belum ada tahu nih apa nama panggilnya. Warna kuning. Burung kupu-kupu banyak. Wih, kalau saya turun tadi tempat gini-gini, jangan nanti ketemburan. Okay, lanjut lagi guys. Sini lagi ada lagi. Nah, sini pun banyak gitu kupu-kupu. Dan juga kupu-kupu yang banyak di tepi jalan. Itu lagi kuning-kuning, dia bukan tumbuhan. Nah, rama-rama tuh. Siapa dia tahu deh, dia kategori rama-rama kah kupu-kupu. Nah, beginilah keadaannya jalan raya di sini, guys. Nah. Wah, itu lagi sekawanan kupu-kupu. Dialah kupu-kupu kuning lah nama dia. Banyaknya binatang sudah saya jumpa di hari. Biawak lah, kupu-kupu lah, burung lah, monyet lah. Okay, kita pause dulu. Guys, nampaknya sebuah lori di hadapan melalui gravel ini dengan perlahan-lahan. Ada lagi satu lori, guys. Tengok tuh rama-rama tuh. Mau jauh aku pergi diri di sana. Nah, nampak. Alamak. Bisa mau tengok lah di Google. Gak tau ada di cakap pesan. Rama-rama kupu-kupu. Hai. Oke, guys. Di sini tanah runtuh di sebelah kanan. So, satu jalan lorong saja boleh. Banyak betul tuh nama kupu-kupu. Kok aku berdiri di sana tau? Woi, unik. Saya rasa ini tidak pernah saya pernah nampak begitu. Sini adalah kawasan hutan simpan kan? Hutan simpan. Jadi jangan kamu orang harap kamu mau mencari keladi di dalam hutan tua, guys. Tidak boleh, nanti ditangkap. Di sini karena jadi dia orang sakti kecil. Hei, menakutkan. Guys,
si Aspal. 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 Masih ada jalan rusak. Ini masih ada juga nama kupu-kupu itu. Banyak Nanti di sini masih bagus lagi punya environment. Belum tercemar di sini guys. Ada kupu-kupu begitu banyak. Jalan rusak. Jalan rusak lagi. Itu untuk JKR buat. Okay, kita jumpa Grabber. Yang tengok bang, Aduh, kenapa kamu banyak nih? Aku rasa pelik. Saya imagine saya duduk di sana dan dia pusing-pusing di kepala, di badan. Oh iya, besok. Macam jadi pari-pari. Seperti itu, fairy tales. Besok. Sunyi di sini. Tengok pokok-pokok dia itu. Sudah mau masuk kawasan jalan mengantuk driver mengantuk bosku. Sunyi dia jalan nih. Awas kendaraan berat keluar masuk di hadapan. Ini kawasan mana nih? Tuh, kayu balak punya jalanan. Di cakap simpang Central Stamping di cakap. Untuk kayu balak. Sini ada satu pemancar. Lanjut lagi. Kita pause lagi. Cuci cermin dulu. Kabur. Tuh tengok kamu kupu-kupu tuh. Aduh. Nah, banyak kupu-kupu terbang-terbang. Kalau kamu ini nampak lah. Nah. Sepanjang jalan ini dari yang tadi saya ambil gambar dari sana lah. Kami jumpa sejaknya yang kupu-kupu ini di tepi jalan. Mereka sedang menyambut kedatangan kami lah, saya anggap begitu lah. Mereka mengalu-alukan kami. Terima kasih. Terima kasih kupu-kupu. Di atas alu-aluan. Perasaan. So, jangan lupa laju. Ya Allah. Saya merasa terujaman nengok itu kupu-kupu yang terbang tuh di tepi-tepi jalan, kiri kanan jalan itu nampak. Mungkin dorang suka dengan suasana yang redup sejuk begini baru habis hujan, jadi itulah dorang berterbangan dari hutan. Di kanan ini hutan.
guys. Pause lagi. Oke, kita select call lagi. Masih lagi ada penerbangan kupu-kupu kuning. Tawau Kelabakan 106. Tidak sih nama aku buku sekarang. Tidak sampai di sini. Putih ya jalan ini. Sudah kena bikin atau apa saya tidak tahu. Dan juga aspal di mana tuh? Kalabakan. Tengok, terombak-ombak, turun naik, bang. Berombak. Hai, jumpa satu kereta. Itu lama tadi dari kereta. Jalan raya dia aspal tapi bukan yang kelabu ataupun lebih kena apuk ke apa. Kona. Ada lagi awas. Kalau ada awas, biasanya ada gravel. Tapi ini pandu perlahan di Chicago. Betul ada gravel. So guys, kita touchdown pada gravel. Ground lagi, jalan ground. Itu adalah arrow menunjukkan ini ada kode supaya senang orang pandu kalau malam tidak ada
03 Kalabakan. Sedang sangat mengantuk. Muap, dia bilang. Bukan mengantuk, dia muap sejak. Oke, ada lagi jembatan di hadapan. 70 km sejam. Wih, kena nampak pun sungai dia. Bagus banjir ya sungai dia. Mana dia? Lumpur dia tinggi. Terus banjir dia tuh kan. Nah, ada kantin sini. Buka pula. Tibau kan? Kita tidak singgah sana lah guys, sebab sudah singgah tadi minum. 102 kalau bapak. So saya nampak dari jauh ada macam signboard apa itu? Jalanan. Oh, dia bilang ada simpang. Simpang kiri dan kanan. Ini apa nih ya? Lewasin gak? Pejabat Perhutanan Daerah Tibau. Sini adalah Tibau. Kawasan Tibau 101 Kalabakan. Gak jalan yang berlubang-lubang, rusak jalan-jalannya, rusak. Kalau orang jalan malam gak nampak, woi berlubang, woi sadap gitu tuh. Oke, ada gravel di hadapan. Lori di situ berjalan dengan berhati-hati. Di hadapan tuh ada riset. Nampak sudah tuh signboard. Awas, bilang. Anduk perlahan. Kalau dorong saya taruh begitu tuh artinya pemenang kah? Dorong kasih biar nih. Hah? Ini kenapa dong tulis tuh signboard awas tuh macam dulu. Tapi macam pakai besi lagi segala macam. Jalan rosak. Apa ini? Itu adalah Maliau Basin. Kan? Apa itu tadi? Oh, Rimba Rasa. Dari itu Rimba Rasa. Au, jalan rosak. Oke, ada lagi gravel yang pendek di sini. Sunyi di jalan, hanya ada pokok kiri kanan. 91 Kalabakan, dah lagi lama. Oke, ada juga lah kereta. Kira banyak. Hai, tahan tak juga lah. Kepada ibu-ibu yang mengandung, tidak disarankan untuk ikut jalan ini. Lebih-lebih lagi kalau dia ikut orang yang memandu itu ganas. Siaplah, hentakan yang melampaui.